Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, untuk dapat update video terbaru. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pisan larinya. Kemana? Jangan-jangan teh hantu. Hei! Mana teh maling apa hantu? Hantu! Kok hantu bisa ngomong? Mana teh, hantu tidak boleh ngomong? Boleh, boleh, boleh hantu mah bebas. Boleh, boleh. Saipul, bikin rencana Abah gagal, weh. Si Abah teh mananya? Meni lama pisan, gitu. Abah! Abah! Mana perhiasannya? Mana? Belum, kamu. Iya teh gara-gara si Borokoko, Saipul. Si Ipul? Kenapa si Ipul? Iya, Abah teh tadi teh kepergok. Terus Abah lari, Abah teh disambit. Nyeri. Terus perhiasannya mana, Abah? Kemana? Aduh, Ambu. Jadi, Abah juga belum dapat. Aduh, si Ipul, baik. Aduh, pokoknya Ambu rek marah sama si Ipul. Awas. Jangan, nanti teh ketahuan sama Saipul rencana kita, ya. Terus? Nah, sekarang teh, Ambu tolongin Abah. Yuk, Abah liur, pusing, tolong diobatin. Jadi perhiasan eta teh bakal jadi milik si Neng Salma deui, gitu. Gak mau Ambu mah, gak mau. Tenang saja tuh Ambu. Rek diubaran, diobatin. Tunggu. Iya teh obat tradisionalnya banyak. Bentar ya banyak. Sebentar ya teh obat tradisional. Waduh, Ambu. Perih Ambu, iya teh daun-naun. Ya Ambu juga nggak tahu, baik teh daun-naun. Ambu teh ngarang sakit atuh. Kumaha namun Abah titanus. Oke. Perhiasan Ambu mana? Ini makanan kesukaan kamu, Jan. Iya, Nek. Makasih ya, Nek. Kenapa kamu sedih begitu? Ujang teh sedih, Nek. Seharusnya sekarang Ujang harus ikut audisi Lomba Hafiz. Sabar, Jang. Kalau rejeki nggak kemana, nanti lain waktu, pasti kamu bakal ikut lomba lagi. Iya, Nek. Yang penting sekarang Ujang bisa nemenin Nek. Sabar, Jang. Iya, Nek.
Mending kamu makan gorengannya. Jangan kamu sedih lagi, Jang. Iya, Nek. Kang Mas Nizam, seriusan ya si Urip? Aku hidup kembali buat kamu. Supaya kita bisa menyatukan hati kita. Izinin Inyong sekali aja sentuh wajahnya Kang Mas, biar Inyong kayak yakin kalau Kang Mas emang esi Urip. Boleh ya? Boleh. Kok jadi Kang Mas Ipul sih? Kok di tabok ya? Kang Mas Nizam? Ada apa sih, Yul? Ribut baik. Kek, Inyong abis mimpi buruk, Mama, kek. Inyong kek tadi abis ketemu sama Kang Mas Nizam. Terus tiba-tiba masa berubah jadi Kang Mas Ipul. Itu tandanya teh kamu tuh masih suka sama Ipul. Ora, Mama, kek ora. Inyong wis ora demen maning karo Kang Mas Ipul. Cinta sejatine Inyong ke saiki Kang Mas Nizam. Iya, tapi nyate jangan sudah meninggal. Ya sudah atuh tidur. Enggak usah berisik. Ayo tidur. Masa Inyong harus ngejar-ngejar Kang Mas Ipul maning? Hadir lagi ya di mimpi Inyong. Kumaha nasib orang selanjutnya nih, Kang? Iya, Kang. Nanti kita harus tinggal di mana ya? Belum tentu juga kan nanti kita cocok sama warga kampung lainnya. Iya. Saya juga berpikiran seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah kuduga kalau para warga pasti bakal takut sama saya. Pasti mereka mengira kalau saya ini hantu. Ya Allah, berikanlah petunjukmu ya Allah.
Astagfirullahaladzim, ada apa lagi sih? Mak, Deningan Asing teriak-teriak hantu, Mak. Mak, inyongke orang goroh, Mak. Tadi di luar ada teriak-teriak, wong pada rame. Yuk metu bayu, deleng yuk, cari masalah hantu. Ayo, Mak, tang yuk. Ya, selamat tuh bayu, yuk. Kabur. Ya Allah, Akbar, Ya Allah. Saya Nizam. Saya Nizam. Hantu ini mah hantu. Ih, ya Allah. Mak, itu bukan Nizam. Nizam sudah meninggal. Itu arwahnya. Iya, Rama lepasin. Yuyun ban maring kan Mas Bae. Kamu jangan gila, Yuyun. Enggak. Ih, lepasin Yuyun karo Kang Mas Nizam Bae. Kang Mas. Saya Nizam. Asep kenapa ngasih saya terus? Asep takut sama saya. Asep, saya ini bukan hantu. Coba nih, kalau kamu percaya dipegang saya. Nih, lihat saya. Kaki saya nampak. Saya bukan hantu. Kalau nggak percaya, pegang saya. Ya, nggak usah takut, pegang. Nggak apa-apa, pegang. Untung ya? Ya. Tuh, kan? Bener, Pul. Bisa dipegang. Bukan hantu, Pul. Olo-olo. Masep. Hari ini masih ngomongin hantu. Nah, sekarang begini nih. Ini tuh sudah malam. Hah? Kita hentikan aja pencarian, Uma. Bah, tapi kan Inggris belum ketemu. Aduh, Ipul. Ini udah malam. Mau kemana sok tinggali? Ya, benar. Saya setuju dengan Abah Ating. Terlalu memaksakan kalau kita harus melakukan pencarian. Apalagi penerangan kita udah mulai berkurang nih. Gimana, Abah Ating? Ya, akhirnya gini ya. Sekarang kita pulang aja dulu, ya. Kalau perlu kita berdoa, semoga Hasnah jeng semuanya selamat. Amin. Ayo, gerak balik. Ayo, Bah. Ayo. Bah? Iya. Rey, udah gelap, Rey. Udah malam nih. Percuma juga kalau kita terusin malam ini. Kalian berdua jangan nyerah ya. Pokoknya gue gak mau tahu. Kita harus cari dia sampai ketemu. Kita gak nyerah, Rey. Tapi masalahnya udah malam, udah gelap. Lagian, Rey, lo kenapa sih? Segitunya banget sama tuh cewek. Karena gue berutang nyawa sama itu cewek. Kalau bukan karena itu cewek, gue gak bakal ada di sini sama kalian, men. Gue udah mati. Dia itu cewek baik banget, men. Coba kalian berdua pikirin. Gua udah berusaha nyelakain dia. Tapi dia malah nyelamatin nyawa gua, men. Gua tahu, Rey. Tapi masalahnya udah gelap, udah malam, Rey. Mending sekarang kita balik, besok kita lanjut. Gimana, Vin? Bener banget. Udah, kita istirahat sekarang. Besok kita cari lagi, Rey. Oke? Masih ada waktu lain. Besok juga bisa. My Bidadari Frank! Hasna! Ya
Elah. Mau lebaran begini, maybe dari frame belum ketemu lagi. Ya Allah, aku mohon ya Allah, aku pengen lebaran bareng my bidadari Frank, ya Allah. Bergeraklah kamu ke arah matahari terbit. Hah? Matahari terbit? Kayaknya gua harus nyari petunjuk lewat mimpi itu kali ya?